Aku di klip-klipnya kan nyuci. Dan oleh sebab itu dari hasil uji coba ini kami akan evaluasi bahwa bagaimana caranya memilah para penggiat sepeda santai tadi. Itu mereka sudah disiapkan ruang. Ada ruangnya di Sudirman Tamrin di jalur sepeda permanen yang mereka bisa santai melakukan aktivitasnya secara lebih perlahan, sementara di sini dengan kecepatan yang tinggi. Seterusnya setelah uji coba ini kami akan evaluasi. Setelah itu akan ditetapkan bahwa di sini bisa dipermanenkan. Ini terus terang apresiasi yang luar biasa kepada Pemprov DKI dan semua jajarannya, baik itu di sub juga rekan dari kepolisian lalu lintas Jakarta khususnya. Saya rasa usaha yang sangat besar sudah dilakukan oleh mereka. Karena contoh nih, kemarin kita survei terakhir jalan bergelombang masih cukup banyak. Hari ini tinggal dikit-dikit banget yang masih ada. Tetap ada sedikit kritik-kritik, tapi sedikit banget lah ya. Nah, keamanan, habis itu saya lihat ada beberapa tenaga medis yang disiagakan di dekat sini. Sehingga kalau ada sesuatu terjadi pun bisa langsung ditangani di tempat. Jadi dari saya, apresiasi yang luar biasa. Saya rasa ini perjalanan yang cukup panjang sampai uji coba ini. Saya mengharapkan uji coba ini dianggap positif dan kita bisa melanjutkan ke menjadikan Jakarta juga adalah kota sepeda. Setahu saya Pak Gubernur kepengen menjadikan Jakarta itu salah satu center sepeda di Asia.